biasanya kalau lapar rakaat ni campur 3 minit dalam 40 minit, 45 minit, jaranglah sejam. Kalau baca ayat bagi panjang sikit boleh sampai 1 jam. Nak ingat bagi panjang sikit ayat tadi tu, tapi cukup kan panjang sangat boleh tak salah pulak kan. Jadi sebenarnya sebaik-baik semayang sunnah ni dipanjangkan bacaan. Lainlah kalau kita semayang 20 kan, tak masuk lagi tazkirah ni, baru bukan 5 itu. Kalau kita semayang 20 mungkin kita pendekkan sedikit bacaan, mungkin lah, mungkin. Tapi kalau kita semayang 8 kita panjangkan sedikit bacaan. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah, ada riwayat sahabat Nabi semayang 8, ada riwayat sahabat Nabi semayang 20. Contohnya Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia naik jadi khalifah, dia lihat sahabat-sahabat Nabi yang ada semayang di Masjid Nabawi secara bertibaran. Orang ni jumlah macam ni, orang ni jumlah macam ni, ada orang semayang seorang dan macam-macam. Dan dia kata afala najma'uhum ala imamin wahid, kenapa kita tetap imamkan seorang lain ikut kita kan, kenapa kita tetap satu jumlah saja. Sebenarnya kalau kita lihat dalam riwayat doang yang ada, Nabi SAW sendiri pun semayang seorang. Kenapa Nabi berjemaah? Adalah Nabi berjemaah 3 atau 4 malam menurut riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari daripada Aisyah dan sebagian sahabat yang lain. Nabi semayang 3 malam je. Lepas tu dah tengok ramai orang, Nabi pun semayang di rumah tak tua. Jadi sahabat pun semayang masing-masing lah. Ada semayang seorang, ada semayang berjemaah, ada semayang di rumah, ada semayang di masjid. Open. Pasal semayang terawih ni semayang sunnah, bukan tawajib. Dan dan bila Nabi lihat sahabat semayang dalam berbagai keadaan macam tu, Nabi tak marah lah kan? Nabi kata bagus lah, macam-macam, masing-masing terpulang lah kan? Mari Umar Al-Khattab bila naik jadi khalifah, dia kumpulkan para sahabat Nabi dalam satu jemaah dengan satu imam nama Ubay bin Ka'ab. Dan ada 2 riwayat, ada riwayat dia semayang 20, apa riwayat Yazid bin Rumah, jadi riwayat kena langsung Umar Pak Imam Malik, dia semayang 20. Ada riwayat yang lain yang juga sahih, dia semayang 8. Jadi ulama kita kata bila Umar semayang 20 dia pendekkan bacaannya, bila dia semayang 8 dia semayang lebih banyak. Sebab ibadah terawih ini dia ukur, ada masjid buat 20, that is good, bagus. Ada masjid buat 8, ada juga, that is good. Dan memang kita tak boleh nak wajibkan atau nak meletakkan kepada sesiapa terpulanglah. Ada suruh nak buat tu, ada suruh di tempat saya buat 8, ada suruh buat 20, betul-betul suruh di hadapan rumah saya, nama suruh Al-Kasani 20, jangan suruh buat 20 ni. Selama saya duduk di Selangor ni, majoriti suruh buat 8, betul tak? Kawasan sini mana ada suruh buat 20? Janganlah. Suruh kita Al-Mahdi pun dulu-dulu 20, di sini dah 8, betul tak? Kena elak surah 20 surah Jumat kan, tak apalah kan? Mana kita beri kebebasan dalam hal surah, mungkin kita nak tukar-tukar tahun ni dah 8, 20 lah pula kan. Kalau saya keluar pergi kuliah ni memang saya ikut surah tu lah. Kalau saya datang ke surah ini, surah Al-Falah buat 8, saya buat 8. Saya pergi surah buat 20, saya buat dah 20. Takkan saya buat 8 saya cabut? Takkan saya mari surah Al-Falah buat 8 saya buat 20? Saya pun tadi tak tanya buat apa, saya dah tahu lah suruh ni biasa 8. Lalu 20 dia cakap start 20 start, jadi tak cakap apa-apa, jadi 8 lah saya teruskan. Jadi saya tak tanya pun yang penting kita semayang, itu point dia kan. Jangan tak semayang sebab terawih ni dia daripada yang sunnah, mana masing-masing atas kelapangan masing-masing. Umar Al-Khattab buat 20, ada riwayat dia buat 8 dan keadaan yang berbeza-beza. Al-Imam Malik rahimahullah di Madinah buat 36, 36 rakaat. Banyak ke sikit? Sikit ustaz, nak try buat sekali. Tak larat. Al-Imam Al-Aswad bin Yazid dia semayang 40 rakaat, lagi banyak daripada 36 kan. Dan para ulama menyatakan bahawa tidak ada ketetapan lah dalam hak awak rakaat semayang. Cuma kita tak nafi sebahagian besar para ulama memilih 20 rakaat. Tapi kalau kita rajin dah semayang di semua 20, tak cukup 20, aku nak balik tak lagi semayang terawih.
kufur itu pun tak ada masalah. Yang penting semayang. Isu dia kalau kita tak semayang, itu pun tidaklah berdosa dan tidaklah wajib. Apa-apa ibadatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita melakukannya sekadar kita mampu, insyaAllah ta'ala. Kan? Kalau mampu semayang terawih 8, buat 8. Kalau mampu lebih lagi, buat lebih lagi, insyaAllah ta'ala. Lihat kepada keadaan diri kita sendiri. Kerana Islam amat-amat berakhirkan akan kemaslahatan keadaan diri seseorang individu. Dan Nabi pun larang kalau kita berlebih-lebihan. Ada isteri Nabi, seumpama diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Ahmad bin Malik. Nama dia Zainab. Salah seorang isteri Nabi nama Zainab. Dia letak tali kat masjid, ikat tali. Lalu dia masuk masjid, tengok tali. Kata Anas bin Malik, dakhalan Nabi al-masjid fa'idha hablum mamdud baina sariyatain. Nabi masuk masjid, dia tengok tali. Diikat di antara tiang di masjid. Dia tali masjid. Tak pernah tengok Nabi kata. Nabi kata, mahazal habl. Apa tali ni? Anas pun kata, Zainab, bila dia nak semayang, dia pegang lah tali ni. Bila dia pegang. Nabi kata, huluhu yusalli ahadikum nasyata fa'idha fatara. Nabi kata potong semayang ikut kemampuan. Kalau dia tak mampu berdiri, suruh dia semayang keadaan. Jadi tengok keadaan kita sendiri. Dan baru-baru ni tengok isu juga, waktu semayang 20 ni tak dapat pahala terawih, tapi dapat pahala kiam mulai. Terawih tu kiam mulai, tapi kiam mulai pada bulan Ramadan. Tak timbul isu sedemikian. Ramai orang tanya kita, kan? Saya kata jangan jatuhkan moral orang yang solat. As long as tidak ada ketetapan dalam syarat, biar kebebasan berkenaan. Ada nak buat 8 pun boleh, ada buat 20. Jangan kita kata buat 8 ni tak dapat pahala. Jangan. Nak kata dapat pahala, tak dapat pahala, Nabi dengan Allah saja boleh kata. Kalau ada hadirnya, okey buat. Kalau tak ada, untuk mulut tu jadi. Kan? Nak kata buat 20 tak boleh buat, pasal Nabi buat 8 ke? Jangan. Perkara yang sedemikian kita tak boleh nak pandai-pandai kita. Dan kita kena cakap dalam kerangka yang dibenarkan. Lebih baik kalau tak tahu dia. Dan kita hal-hal yang sempurna ini kita beri kebebasan. Terpulang. As long as semayang itu juga.